Dari lobbying aja udah plagiat cuy ya, tuh Free Fire ini. Ini lobbyingnya Free Fire dulu nih ya. Tuh kan, wah ini Somers bukan Bermuda ya nama mapnya ya. Wah ini cuman diganti namanya dan grafiknya ya. Tuh, waduh, dan tekstur-teksturnya. Wah plagiat ya. Yo, wassamas bareng basis, kembali lagi di channel gue, Aussie Gaming. Oke cuy, di video kali ini gue akan membahas cara download game Sigma Battle Royale yang hilang di Play Store ya, dan cara mengatasinya agar bisa download lagi. Tapi sebelum itu, di like dulu video ini dan di subscribe dulu channel ini. Jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya. Nah sebelum ke inti videonya, di sini aku akan mereview apa aja di game plagiat Free Fire ini ya. Dari lobby sini aja udah kelihatan ini udah plagiat sekali ya. Di sini bisa digeser-geser karakternya seperti ini. Oke, di sini ada karakter, di sini karakter ada cuman dua ya, yaitu Ain dan Rayer. Nah, di sini kalian bisa naikkan levelnya juga. Ini sama persis dengan di Free Fire ya, di karakter Free Fire. Ini emang fix ini plagiat Free Fire. Di sini vaultnya ya, vaultnya tuh bisa diganti. Oke, wah ini tapi kayak game mengingatkan game Fortnite ya. Ini karakternya mirip game Fortnite ini. Nah ini celananya bisa kalian pakai aja. Oke, sepatu, tasnya juga. Wah ini mirip sekali sama Free Fire, tapi ini fitur-fiturnya nih kayak di Fortnite. Nah, kan grafiknya tuh kayak di Fortnite ya cuy. Kalian tahu nggak game Fortnite? Nah di sini di weaponnya ini teksturnya tuh atau itunya tuh kayak Free Fire, tapi dari grafiknya tuh Fortnite ya. Tuh memang senjatanya nggak mirip, tapi ini mirip senjata yang ada di Fortnite ya. Kalau di Android kan nggak ada Fortnite kan, nah, kalau player PC tahu lah Fortnite kan. Tuh. Ini terinspirasi dari game Free Fire sama Fortnite ya. Dan di sini daily mission-nya seperti biasa kayak menyelesaikan misi-misi gitu. Ya, aku baru main tadi ya karena baru main baru bisa. Dan di sini juga ada globalnya juga, kalian bisa ngechat global di sini. Nah, seperti itu ya. Kita chat aja. Oh, bisa itu baru level 5. Kita kan baru main baru level 2 ya. Oke, kita cek-cek lagi di bagian sini, bisa kalian invite-invite juga. Nah, di sini ya. Di bagian pertemanan di sini. Oke, kita cek-cek mana lagi ya. Oh, ini pengaturan ya. Nah, di sini bahasanya bisa kalian ganti ke bahasa Indonesia ya. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris kan. Nah di sini sensitivitas kontrolnya ini sama kayak Free Fire ya, persis nggak ada bedanya sih ya, cuman grafiknya kayak Fortnite-nya tuh. Nah di sini kalian bisa atur-atur, di sini aku mau ngatur custom HUD sebentar ya. Ini biasanya aku atur seperti ini, di sini globalnya di situ. Terus apa lagi ya? Ini di sini kita besarkan dikit. Di sini tombol-tombol yang di sini kita atur-atur sini. Oke. Dan di sini oke, kita besarkan seperti itu. Yap. Ya kalian bisa kayak ini, kayak custom HUD-nya Free Fire ya. Sama persis. Cuman grafiknya aja yang kayak Fortnite ya. Oke, mantap. Simpan. Dan di sini ada grafik ini, grafik map. Wah, kita lihat. Kita hack ini ya. Oke, di sini sama persis ya. Dan sama aja. Grafik smooth standar sama aja sama max-nya. Gak ada beda, cuy.
Dan di sini ada mode Battle Royale, Fight Out, BR Ranked, sama apa nih? Full Ranked. Nah, itu aku nggak tahu itu apa, nanti kita bahas aja di next video ya. Cara download Sigma Battle Royale ini kalian bisa cek di deskripsiku, itu udah ada linknya, kalian tinggal pencet aja linknya di situ. Jamin itu aman ya, ini kalian tinggal unduh aja di situ ya. Oke. Usahain tuh yang downloadnya kalian yang 280 MB ya, jangan yang 400-an sekian tuh ya. Oke, di sini kita udah menginstal aplikasinya. Dan di sini ada bacaan diamond ya. Biasanya kan Garena ya, ini anunya diamond gitu ya. Oke, di sini kalian bisa update aja seperti itu. Oke, disuruh update lagi, kita tunggu aja. Nah, kita bikin thumbnailnya di situ ya. Nah, di sini kalian tinggal buat akun baru aja ya. Oke. Nah, aku udah buat akun barunya, tinggal kasih nama ya. Ini enggak cocok nih namanya. Oke, kita kasih nama kita aja ya. Oke. Biar bagus gitu. Nah. Oke, kita let's go. Di situ kita pencet aja. Oke, ini agak lama loadingnya. Oke, kita tap aja di sini dan langsung diantar ke lobby dan disuruh start aja di sini, cuy. Oke, lagi matching, kita tunggu aja. Ini masih loading. Oke. Oke, kita tunggu loadingnya dulu ya. Ini agak lama sekali ya. Ini fix game-nya ini mirip sekali dengan Fortnite ya. Apa karakter-karakternya gitu ya. Tapi tempatnya itu di Free Fire gitu. Nah, kan di lobby-nya sangat mirip ya, tuh. Oke. Oke, di sini ada sensitivitasnya juga. Ini mirip sekali sama Free Fire ya. Namun ini nih apa grafiknya ini terinspirasi dari Fortnite. Dan fitur-fiturnya itu seperti Free Fire tuh. Ini lobby yang kemarin nih, lobby yang kalau nggak salah 2 bulan yang lalu nih. Ini musuhnya entah bot entah apa ya, aku juga kurang tahu ini karena bajunya sama semua ya. Karena apa? Mungkin player baru. Ya, di sini loadingnya seperti Free Fire, tapi nih. Nah, di sini mapnya ini Somers ya, bukan Bermuda. Dan nama-nama di tempatnya itu juga udah diganti ya. Ini seperti Juno Electric, Mars Electric, dan namanya Juno Electric. Namanya Victory River Mods. Aduh, siapa itu? Pacinok apa itu? Nah, pokoknya itulah nama-namanya udah diganti, tempatnya itu sama persis ya. Tapi grafiknya ini kayak Fortnite. Nah, di sini sama persis sama di Bermuda Free Fire ya, tuh. Ada lubangnya di sini ya. Oke, di sini. Aduh. Mantap ya, semut ya. Ini apa nih? Subgun 2. Oh iya, Subgun 2. Suaranya mirip ya. Oke. Moga aja ada musuh ya. Nah, lah nge-lag cuy. Sama aja enggak cuy. Nge-lag cuy. Ya wajar ya, aku tuh di game ini apa di HP ku ini udah ada berapa ada musuh. Aduh nge-lag tapi nge-lag. Wah. Ini pinnya ini normal tapi gamenya ini di gamenya ini nge-lag cuy. Wah, ya. Ya. Mati cuy. Ternyata ya itu player semua cuy, bajunya itu emang seperti bot semua ya. Ini sama persis ini sama pas udah mau udah selesai matchnya itu ya di Free Fire ya. Oke lah cuy, mungkin segitu dulu konten gue kali ini tentang game cara mendownload game Sigma Battle Royale ya. Oke, cara download ada di link deskripsi ya. Oke, itu udah ada. Jangan link yang di Playstore ya cuy ya, yang ada link apa namanya itu APK combo itu ya. Oke, gua Ziggy Bing, cabut dulu. Bye bye.